Gelandang Persib Bandung, Michael Essien, berharap Maung Bandung lebih bertaji di Liga 1 musim depan di tangan pelatih baru Mario Gomez. Hal tersebut dikatakan Essien saat mengunjungi markas latihan mantan timnya Chelsea di London, Inggris. Gelandang timnas Ghana tersebut memuji langkah Persib mendatangkan pelatih asal Argentina Mario Gomez untuk musim depan. Essien percaya diri Gomez bisa membuat Persib menjadi lebih kuat dan menjadi pesaing serius dalam memburu gelar juara Liga 1. Musim lalu, Essien hanya mampu membawa tim Maung Bandung finish di posisi ke-13. Essien menyebut pergantian pelatih di tengah kompetisi berjalan musim lalu menjadi salah satu faktor inkonsistensi permainan Persib. Meski belum ada petunjuk perpanjangan kontrak, Essien turut memberi sinyal ingin bertahan di Bandung. Well, last season was a very bad one for us because we basically play with no coach, no manager. So we'll just go out and we play like we're strangers. But hopefully, I just found out they signed a new coach from Argentina. So hopefully, the team will be better. And for me, I just don't care. I just want to go out and enjoy my football.